kita berkumpul ada baiknya Bu ya Pak, sebelum kita melaksanakan hajat kita seperti minggu kita yang maksud tadi hendaknya kita makan dulu atau minang enak kan baru diamkan ya bersama ya. Kami sudah siapkan untuk Pak sama-sama kita TV jangan dari kendama setelah itu baru kita mengambilkan itu yang perlu saya sampaikan dulu karena kan daya mainnya jauh nih. Saya tahu juga where money. Ya, saya tahu betul Pak Samprijal tadi saya. Jadi siap ya? Nah, sudah siap. Akan kami Kevin juga sama Hasbi kayak sih. Akan pen. Alhamdulillah datang orang ngelala ya. Apa dulu ya Bu? Sambat anak cang sama kampung sambat wok cang depan tu sambat wok tungko kan boy
Makan banyak nak? Iya. Banyak makan tu sambal woknya depan. Jangan malu boy. Kalau malu. Untuk apa? Kelaparan tadi makan. Ibu-ibu ini sekali. Ibu-ibu ini kan. Ya bukan deh, saya ya, ayo bukan deh saya nih. Ayo ibu-ibu silakan. Eh nih bawa nih, kamu nih. Kenalan dari kecil. Silakan ibu. Silakan Bu, sambal buruk-buruk Bu. Yang enak. Sambal ada tanah Bu, sambal wok. Sambal rumah. Nilai kamu mung, ha. Saya tahu bu, nilai kamu mung. Panggil nenek. Yang mana itu? Nah, ya. Nah, ya. Ayam bakar Bu, yang depan ayam bumbu. Yang ayam bumbu di depan Bu. Itu gulem dengan kemumu. Itu sambal uwok Bu. Lai tahu Bu sambal uwoknya? Amin. Adik ambil piring adik. Ikan danau. Danau Singkarak. Lagi indah. Banyak-banyak saya. Biar cepat besar. Ya ada yang bumbu silakan. Tadi ini bumbu. Ayamnya ada apanya? Kacang sambalnya ini ikan satu bagi sate dan yang juga saya ini Pak. Dan Ibu Nilawati, beliau adalah orang tua dari Ukun, kalau panggilan saya Ukun, kalau nama lengkapnya Sahrul Ahyar. Kemudian ada Bapak Dr. Sali Salim beserta Nilawarmi. Beliau adalah Pak Etek dan Ma Etek dari Ubud, jadi adik dari ibunda dari Ubud. Kemudian ada Febi, ini abang dari Ubud. Jadi ini keluarga besar dari Bapak Sampurijal, Pak.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari keluarga di sini. Yang tidak dapat kami sebutkan, Pak. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kami nanti sebelum kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Adapun maksud dan tujuan kami hadir di tempat keluarga besar dari Bapak Jerman, pertama kami datang untuk bersilaturahmi, bisa saling kenal mengenal yang dulunya tidak tahu sekarang tahu, apalagi macam tanggal ketemu dengan semuanya mungkin jadi itulah kendala memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, kami hadir ke sini sebenarnya untuk mengikuti hajat dari Sahur Ahyar. Jadi beliau punya niat yang tulus, yang baik, di mana beliau selama ini telah mengenal seorang putri dari keluarga Bapak Jerman yang bernama Senjata Mara Mara Kita. Jadi karena dia begitu tulus, bapak-bapak ibu, jadi kami diminta oleh beliau dan keluarga besar dari Pak Samsul Rijal untuk dapat atau untuk bisa bersilaturahmi sekaligus meminang, meminang dari anak dari Bapak Al-Suhaiman tersebut. Jadi itu mungkin maksud dan tujuan kami. Mudah-mudahan kehadiran kami sebagai keluarga ini, rombongan ini, bisa diterima dengan baik di keluarga Bapak Al-Suhaiman ini dan bapak-bapak semuanya, dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Saya sudahi. Bila topik berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat ada karena dia macam ni.
biasanya iya caranya iya kalau memang tidak terjadi, tapi tentu walaupun di sepak kita sepakati tentu kita tanya sama yang punya anak tentu dia tak setuju tidak bisa menikmati ya tuh mungkin itu Pak ya iya Pak terima kasih kepada Pak Yusri kedatangan kami bisa bingung tadi yang telah utarakan untuk menilainya kami bilang sebutuk cincin Pak Haji. Kemudian daripada itu ada lagi yang mungkin penelitiannya istilahnya antaranya mungkin nanti akan diserahkan pada saat akad nikah. Kemudian juga ada untuk uang belanja ini. Alhamdulillah Pak, dari keluarga yang datang dari Sintia ke sana. Kanan nak kanan. Jari manis kanan. Thank you.
alhamdulillah saya menyampaikan ini ada beberapa nasihat oleh Pak ya, karena setiap kita melaksanakan suatu pernikahan pekerjaan jauh dan tidaknya ada akan kesempatan bermain. Terima kasih mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan di akhirat kita akan selalu bersamanya. Amin. Baiklah, saya dikasih juga kesempatan sapa di hasil untuk memberikan suatu sepatah atau beberapa kata ya Pak ya. Yang saya hormati ke tamu kita dari Air Noreng, Ustaz Rukman Pak Ical, Pak Ical gitu kan, beserta anak dan keluarga besarnya. Yang saya hormati juga nih, orang tua saya ini Pak Musalim. Mantapkan kami sekarang di kecamatan di tempat Pak saya Pak ya. Jadi setelah kita melakukan pengikatan ini bukan berarti kita telah sah sebagai suami istri ya, kedua Uun beserta Sintia, karena ini hanya mengikat aja bahwa kita telah satu keluarga satu ini, keluarga yang satu ini berdua telah ada tandanya bahwa kita ada niatan baik untuk berumah tangga dan menyatukan dua buah keluarga yang lebih baik lagi. Jadi saya minta kita menjaga keluarga kita masing-masing. Jangan sampai nanti tentang udah di ini aja tidak seperti dah kita keluarga biasa. Jadi dibiar sama masyarakat nanti kita kok gitu aja sudah seperti ini. Jadi saya harap kita saling menjaga nama baik kedua orang tua kita, nama baik desa kita, nama baik desa Lamang Salina maupun desa dari pihak laki-laki. Nah, jadi itu aja pesan saya. Baiklah kita sama-sama mengucapkan nama baik keluarga, nama baik desa. Jangan sampai kita berbuat di luar norma-norma yang kita lakukan. Jadi itu adalah bagi pesan saya, mudah-mudahan ini bisa saya yakin dan saya sudah sudah tahu mana yang baik mana yang buruk ya. Baiklah, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengganggu, mungkin barangkali makan siang bapak-bapak ya. Sekali lagi saya maaf dan izinkan kami untuk kembali ke tempat kami, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Amin. Jadi yang dapat saya sampaikan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Ini untuk Om Ramadan, Bu Ratin. Nanti tolong ya. Tunggu ya, Bu.